Assalamualaikum sahabat AIS. Okay, we're back again on AIS TV vlog. Dan sekarang pagi-pagi lo lihat gue belum siap-siap, tapi ada yang beda nih. Nah, lo ngapain? Ini anak pagi-pagi tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, dia pengen potong rambut. Lo lihat tuh, yoi hasil potong rambutnya dia. Dari si Oboy Marcos, yoi. Ji, oi, lu mau ngapain Ji pagi-pagi Ji? Ada aja pokoknya. Boy, sekarang ini jam berapa Boy? Jam 10. Oh, sekarang masih jam 10. Sahabat Ais, dan dia sekali-kalinya kayaknya baru bangun pagi ini. Penasaran gua mau ngapain? Yoi. Terus, nah di sini juga ada Mami Nanda. Kita mau ngapain Mami Nanda pagi-pagi? Wah, seru, sesuatu yang tidak pernah terjadi akan terjadi hari ini. Waduh. Sesuatu yang terjadi akan terjadi hari ini. Coba kita cross check. Jadi dari pagi tuh gue agak bising gitu ya dengar suara anak-anak ini nih, bocah-bocah ini pada ngapain nih. Jadi wis, gila eh. Lu pada mau ngapain di sini? Hah? Lu lagi pengen bikin syuting ya di sini ya? Kita tunggu. Waduh, udah ada kamera. Udah pada siap. Terus desainnya ini pengennya laki banget ya, jangan ke cewek-cewekan. Siap. Tuh, nah, tuh dia ada pakai baju AIS juga. Oh, ada emang gue lagi dari sini nih. Wis mantep mang, keren. Nah, tapi istri gue kayaknya masih ada di atas, dia lagi siap-siap mandi. Cuma pasti pada penasaran kan, kita pada mau ngapain di sini kan? Jadi tunggu aja kalian, spesial untuk di vlog AIS TV buat kalian semua. Kita akan launching sesuatu hal yang baru yang pastinya akan menghibur insya Allah. Ini udah jadi nih? Udah bang. Belum. Tapi belum di ini sih. Widih. Gila, lu mau ke kantor atau ngelamar kerja man? Ini namanya Peaky Blinder, belum tahu. Kan mau ini syuting gitu ya kan? Terus syuting apa nih? Biar vlog. Asik. Pokoknya biar semuanya pada penasaran ya. Kita tuh mau ngapain gitu ya? Hah? Tuh, yang satu lagi dipotong rambutnya. Satu udah datang. Si ya, Zoe, ya, Laura, sama Sean gimana? Loh, bukannya nanti siang. Siang kan? Bilang dong, jangan lupa untuk apa, man? Jangan lupa untuk subscribe di Aditya Zuni channel, guys. Dan di AIS juga. Oke. Okay. Doi sekarang udah punya vlog nih, ya. Jangan lupa ya. Dan sekarang istri aku udah bangun. Say hello dong. Ini AIS TV. Oh, ini AIS TV. Hi guys, good morning. Aku baru bangun, belum pakai. Tapi udah mandi. Ya udahlah, nggak lihat udah makeupnya sih. Apa kamu bawa itu bedak? Kan bedakin panci. Kok tumben kamu bedakin mau ngapain? Ya kan mau syuting, rambutnya harus. Tahu lo udah ditungguin juga sama orang. Kamu tuh kalau karakter mau perfeksionis, tapi kamu lupa esensi terpenting yaitu penampilan. Biar gak terlalu berminyak. Pokoknya sahabat AIS, tunggu aja keseruan dari kami di BTS ini. Lu bilang gini, lu apa sih segala macam, kayak ini aja lah cuek gitu. Nah ini sih, lu lebih enak menghafal atau ngimprov? Intinya sih lu dipanggil dan lu kayak mager gitu lah, ibaratnya gitu sih. Memahami sih. Nah gitu ya, ya. AIS Team semuanya, sebelum kita mulai planning besar kita ini yang mau kita eksekusi hari ini untuk menghibur semua orang di konten ini, mudah-mudahan diberkahi semuanya, lancar. Amin. Selesai cepat, nggak lama lagi si Panji juga bisa fokus, semuanya bisa menghasilkan karya yang bagus, dinikmati sama orang nanti. Amin. Amin. Oke, okay, berdoa. Al-Fatihah mulai. Selesai. Ayo dong, gini dulu dong. AIS Team. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yuk. Cepat kan ya? Adegan ini? Iya lah, cuma 10 sih.
40 scene kalian biasanya. Biasa berapa? Biasa berapa? Kita biasa 40 scene ya. Satu hari. Oh, 60 scene. 70 scene. Kalau di sinetron ya, tapi karena di sini cuma 10 scene jadi gampang. Meram ya, Bu. Tapi meram. Tapi enggak kelihatan. Cerita. Pada rindu untuk kita bermain acting gitu ya. Di sinetron kalian pertama kali Bang Amar ngelihat Ibel, anjir cantik banget itu pas apa? Kayak anak-anak HMI. Ini cewek cantik banget. Pertama, dengnya waktu pertama kali ketemu lah pasti ya. Kan pertama kali waktu syuting. Pertama kali waktu syuting ya. Udah kenal belum? Belum. Udah kenal sedikit-sedikit. Soalnya sama. Waktu pertama kali. Oh, waktu di rumah Jo. Waktu di rumah manajer ketemu dia, dia cantik banget. Oke, Kak Ibel pertama kali deng. Ini cowok boleh juga gitu. Kapan? Ini cowok boleh juga nih. Ada yang nge-tag aku foto, dia lagi nge-gym. Jadi dari foto jatuh cinta ya? Soalnya pas aslinya waktu itu dia lagi berkumis, jelek. Ada foto di Instagram. Nah, siapa yang ngasih lihat foto itu? Hah? Di tag, di mention gitu. Mentionnya apa? Ya, maksudnya gak tau. Namanya kan fans kan saling nge-tag foto pasangan. Terus kebetulan dilihat. Terus kamu buka gitu ya? Terus kamu buka foto itu, terus kamu lihat gitu. Iya, ganteng aja. Terus explore lagi ya. Gak kayak sekarang. Sekarang apa tuh? Sekarang lagi hashtag di rumah. Sekarang bodi bapak muda. Muda. Bukan om muda kan? Ini bodi koko-koko ya. Nah, pas abis udah ngelihat foto Bang Amar nge-gym, terus ketemu enggak selanjutnya? Di mana? Di lokasi. Oh, Cinta rasanya suci. Gimana rasanya? Jadi kebayang-bayang waktu nge-gym gitu. Benar tuh aku belum tahu tuh cerita itu. Yes. Buku mancing. Terus kalian berdua bucin terparah pas lagi dua itu. Maksudnya kepikiran dia mulu kasmarannya terparahnya pas ngapain? Pas mau nikah. Kenapa? Mendekati hari nikah. Cinta-cintanya. Cinta-cintanya. Cinta banget gitu di sini. Kan kita enggak pacaran. Serenang pas tahun baru. Kenapa? Pas tahun baru kan. Oh iya, pas tahun baru kita di Bundaran HI. Ada apa di situ? Itu kan pertama kali kita go public. Iya, pertama kali go public di situ. Terus kita lagi hujan-hujanan, pokoknya kayak drama Korea banget. Gue ngeliat tuh di IG-nya Rahel tuh. Iya. Pertama kali Bang Amar menggenggam tangan Kak Ibel kapan? Masih ingat gak? Itu waktu syuting. Waktu syuting udah pegang-pegang. Udah pegang-pegangan. Kan jadi suami istri. Cie. Dan itu gak ada rasa apa-apa? Pro aja. Waktu syuting berdua, ada yang sebel-sebelan gak? Karena si ini telat atau si ini telat. Dulu aku benci banget. Sama? Iya. Kenapa? Bahkan jadi dia benci makanya dicinta. Jadi yang di syuting sekarang kenyataan kayak di lokasi kemarin ya? Suka telat. Iya. Tebelnya karena dia tukang telat. Tukang telat, tukang improv, suka main sendiri. Terus ya kayak gitulah lama lelet. Bawel terus apalagi ya banyak sih. Udah enggak suka sih. Banyak. Enggak sih, aku semuanya suka sih dari diri kamu yang enggak ada yang enggak. Yang awal-awal yang awal-awal itu apa ya? Oh, terlalu anak gaul banget ya. Tantangan seorang Adit di peran yang series ini apa? Biasanya gue acting anak kuliahan yang bad temperamen, bad boy, terus anak-anak baik-baik. Saya suka yang bad boy gila. Terus di series ini kan ceritanya kalian pasangan udah nikah. Kagok gak meraninnya? Awalnya pasti kagok awalnya ya? Awalnya pasti kayak, aduh jadi suami istri. Padahal biasanya tuh kalau bisa di sinetron tuh kita biasanya jadi musuhan terus temenan baru pacaran kan. Biasanya gitu. By the way, ini Zo sama Adit sampai mau ngeluangin waktu seharian di rumah Bang Amar. Kenapa sih sampai mau? Karena kita gak ngelakuin apa-apa juga di rumah ya. Iya, kebetulan kita kan lagi gak ngapa-ngapain juga. Jadi kayak, ya kirain mau jawab karena kita sayang Bang Amar. Belum. Oke lanjut. Maksudnya kan kita gak punya, kita kan gak, lagi gak ngapa-ngapain kan. Proyek kita untuk sementara berhenti. Jadi untuk mengisi waktu kenapa enggak. Lagi pula kan as I said again, ini syuting bareng keluarga. Jadi fun juga. Kalau kalian sebagai penonton AIS TV,
paling senang ngeliat Bang Amar dan Kak Imel sedang apa? Pokoknya yang lagi ada kitanya. Aku mah suka nonton prank-nya tau. Tapi lebih suka prank Kak Imel sama Bang Amar. Sekarang tentang kalian dong. Pertama kali yang suka siapa? Ya dong. Enggak lah, enak aja. Kamu lah. Kok kamu buka-buka buku-buku sejarah nih ya? Kamu lihat dulu gitu, siapa dulu yang suka? Enggak. Orang kamu yang ngeliat pertama kali aja ya. Kita berdua yang suka. Oke, okay. Pertama ger ngelihat Zoe tuh cantik nih. Kapan? Kita ada acara ulang tahun teman dan di situ ada Zoe baju putih. Tiba-tiba mata dia kenapa baju putih? Biru ya? Oh pink ya. Zoe akhirnya suka sama Adit kapan? Setelah dari gua. Maksudnya? Emang lu berkontribusi dalam sih? Kenapa sih Jir? Lo tuh pengen banget disebut namanya. Kenapa ya, dari lu? Gua, kan? Iya, pendek lu jelas benar. Kita itu ketemu bisa lewat lo. Kita kan gue Marun bisa lebih dekat gara-gara lo. Tapi gara-gara Panji tuh gimana? Aku kebetulan di situ sempat ada promo syuting bareng sama Panji tapi enggak jalan kan sinetronnya. Cuman gara-gara Panji akunya jadi beberapa kali ketemu sama Arman dan sebelumnya udah pernah kenalan cuman jadinya ketemu lagi. Cuman menurut aku emang awal gini mulai. Guys. Apa namanya awal di berdua tuh cuek-cuekan. Nope. Awalnya. Ya iya lah macomblang. Gua enggak, gua diem aja. Pan. Jadi gua sama Zoe syuting. Habis itu dia ngelirik bukan ngelirik dia. Dia ngelirik temen dia, Arman. Wah buka-bukaan nih, Ji. Oke, Zoe akhirnya nyadar bahwa akhirnya punya rasa sama Adit kapan? Itu ya setelah kan kalau Arman apa dia mepet terus jadinya lulu? Enggak, atau setelah kita ketemunya di hotel itu kita sempat ketemu lagi pas ulang tahunnya Bang Amar di situ sih. Oke. Okay. Kalau kita pacarannya udah 1 tahun 11 bulan. 1 bulan lagi 2 tahun. Dia pengen diajak jalan-jalan ke China. Bentar. Biasanya cinta muda kan enggak awet-awet tuh. Kayak udah nyaman aja. Bukannya enggak mau. Lah, gue juga sama kali jawabannya, tapi iya, bukan udah enggak mau mengulangi sama orang lain, cuman karena ya udah terlanjur nyaman. Udah nyaman satu sama lain. Udah saling kenal. Ya udah jalanin aja. Oh, berarti enggak ada sebel gondok atau ternyata dia kayak gini. Cuman alhamdulillah kita bisa selesaiin baik-baik sih. Jadi enggak ada alasan untuk putus. Kenapa sendirian? Abang-abang lu udah pada punya pasangan? Ganteng-ganteng? Karena gua sendirian sih. Gak tau gua. Gua lagi gak fokus ke situ sih. Apa tunjukin kerjaan lu apa? Kerjaan gua menipu orang. Dan terkadang sudah ditipu orang juga. Tipe cewek, Panji. Pandai masak. Bisa masak. Oh, lu senang makan. Bukan suka makan, suka aja pada saat dimasakin. Berarti kegiatan lo banyaknya tersedot ke hal apa? Main game atau nonton? Gua enggak main game sih. Enggak main game? Gua enggak suka main game. Wah, anak muda langka ya. Kecil lu ngapain? Gua main game, gua suka gua satu game doang seumur hidup gua. Apa? Bola doang. Dan itu pun jarang-jarang karena dia mulu yang main nih. Buat semuanya harus ingat kita sebentar lagi ada mini series loh. Kalian di Ice TV jam 7 malam menemani waktu malam minggu kalian. Dan jangan lupa nyalain notifikasi. Yes. Subscribe, like, and comment. Oke? Jangan lupa nonton.